Dari 11 atlet putra dan putri yang ikut seleksi PTMSI Muda, dicari untuk mengisi slot petenis meja handal di 7 kelas lomba yang diikuti. Pelatih mencari atlet yang memiliki stamina dan akurasi teknik pukulan yang jitu untuk menjadi andalan. Utamanya adalah yang punya pengalaman di sejumlah ajang kompetisi tenis meja, seperti Porprov, Kejurprov, hingga kompetisi minor. Hal ini akan memudahkan pelatih dalam mendeliveri taktik dan strategi agar lebih mudah dicerna atlet, sehingga atlet bisa lebih fokus dalam mengembangkan skill. Yang dicari pemain seperti apa? Ya, minimal anak-anak yang pemain di sekelas Pop kemarin, Juara Jatim. Syukur-syukur ada yang anak nasional di kita juga sih. Ada 7 nomor. Tunggal putra, tunggal putri, bergu putra, bergu putri, ganda putra, ganda campuran. Maunya 2 emas. Kota Malang akan ikut serta dalam 7 kategori nomor lomba, tunggal putra dan putri, bergu putra dan putri, ganda putra dan putri, dan ganda campuran. Sementara itu, tahun 2025 nanti, Kota Malang mentargetkan 2 emas untuk dibawa pulang ke bumi Arema. Dari Kota Malang, Aristani Sport ATV melaporkan.